yang mendukung dan mensupport Narefest 23. Salah satunya ada dari orang tua grup, Dateng Gomim Mulo, ada juga dari Iping juga, ada sistem yang lebih aman dari tahun kemarin. Karena untuk tahun ini untuk regulasi dari mulai grup, dari mulai nanti tanggal, ini kita pakai sistem barcode ID card. ID card-nya kita sistem barcode, di mana barcode itu dieksekusi langsung sama Mas Edi dari PT Kepulauan Lestari. Untuk sistem mekanismenya nanti biar disiasi sama video aja. Cuma support untuk Narefest ya, itu ada kolaborasi dari tanggal 20-an lah, memang agak lambat, cuman misalnya ini jadi evaluasi kita juga. Yang kita support adalah video konten iklan, kita udah support, kita udah kita publish juga bareng-bareng. Ada dua video, cara penggunaan juga cara beli atau belanja di Tokopedia kita. Alhamdulillah dalam waktu mungkin kurang dari 1 bulan, itu udah meraih hampir 331 tiket online. Jadi berarti antusias pembeli ataupun pengguna udah terbiasa top up-nya, gimana caranya belinya, gimana itu mungkin mereka itu lebih nyaman juga, dan juga mereka langsung ini langsung real time dapat tiketnya nanti ketika check in di sana. Dan kemudian itu tadi yang QR code barcode scanner nanti untuk sistem risk management kru kita memang deliverable itu di check in rfs.id. tujuannya nanti untuk memvalidasi kru dari si areanya. Nanti masing-masing punya ID card atau QR code yang akan divalidasikan sama API dari Narefest yang buat scan. Dan sistemnya check-in sama check-out. Jadi kalau dia udah check-in, ada duplikasi ID card, mungkin yang diduplikasi, di-copy, terus dia check-in lagi, nggak akan bisa. Sampai benar-benar dia check-out, gitu. Itu menghindari yang namanya mungkin titip ID card dan lain-lain. Itu ya, ID card-nya dipastikan dia harus check-in dan check-out untuk bisa masuk kembali. Untuk UFKM itu kita membatasi ya, ada 20 UFKM dan juga ada stand komunitas. Komunitas itu sekitar ada 7-8 komunitas. Dan kita juga gandeng dinas koperasi, UFKM Kabupaten Tegal, mengikuti wira usaha pemuda dan difabel akan kita undang juga. Totalnya 30 stand, 23 stand UKM, 7 komunitas. Sudah terisi semuanya? Sudah terisi. Sudah. Dan sedikit tambahan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.